Santoso X Eka Magelangan kalau nggak salah nih. Nah ini belakangnya ya seperti ini ya. Dia bodinya non HD, bodinya non HD ya. Cuma bagian belakang sini nih yang menurut saya dijadikan HD ya. Ini dari karoseri Satya Prima. Ya, ini Satya Prima dari karoseri asal Mojokerto ya. Ini dulunya Eka Magelangan ya. Eka Magelang. Oh, izin review ya. Izin ya. Nah, ini masih menggunakan per. Waktu itu aku udah pernah review, cuma aku review lagi. Mungkin sudah banyak yang diubah ya kayaknya ya dari Santoso ini ya. Dan Santoso ini menjadi salah satu bis teramai selain yang SHD sama HDD yang mesin depan. Nah ini Santoso nih, bekas Eka nih, julukannya itu adalah ini ya, Nawasena Malang Indah, Malang Jakarta nih, Malang Denpasar. Cuma ini ya, sangat disayangkan kalau bis Bali itu, nggak penting nggak winglet, remuk semua dah kalau kena kapal. Oh sampai ada bawa bunga karang ya, karangan bunga. Mati ya guys, nanti kita review dalamnya aja. Masih ada yang ngobrol loh. Ini ya ada Ketut, ada Dimas, anak-anak Nas. Nggak bercanda kok. Nah ini, nah, kita ada leg rest ternyata. Dulu nggak ada, sekarang ada nih. Nanti ini menarik banget tak review. Tut, kata-kata Tut. Kata-kata. Ya, tujuan Dampit berangkat ya. Oh ya, untuk informasi telat banget ya. Untuk jurusan Batu sekarang dinonaktifkan. Keren ya, nggak ada selendang ya. Yuk. Guys, ramah sopir ya. Ya, siap. Santoso satu-satunya bis yang menggunakan leg rest. Nah, ya. Ya, ini ya. Ya, sopir YouTuber ya. Kemarin, wih, tebel banget. Oh iya, paling murah di kelas. Maaf ya pakai sandal ya. Iya. Nah, ini ya. Sekarang Santoso sudah pakai leg rest. Seatnya tebel banget asli. Ini seatnya buatan Aldila. Aldila. Dah tahu. Paling murah di kelasnya itu. Ya. Nah, ini ya. 220. Wah ini harga tiketnya 220. Pantesan penumpangnya tadi banyak om. Kepancing dengan fasilitas mewah nih. Ini ya penumpang sampai tidur loh. Enak misi ya om. Enak sampai kita ditawarin 280. Nah ini belakangnya kayak gini ya. Mahal sekali sekarang ya. Dekat lebaran ya. Iya. 80. Parah. Nah ini keren nih armadanya nih. Ini Santoso bekas Eka tapi seatnya luar biasa loh, serius nih. Pertama kali review bis masih bangku yang XEK aja ya om. Yang pas pertama kali apa nih, longgar bagian depan. Enak reclining set ini lah. Dikasih sampel sama supirnya sendiri ini lah. Enak ini ya, nyaman di kelasnya. Iya. Paling murah. Iya. Malang Denpasar 220. Iya. Tuslahnya gimana? Tuslahnya belum ada rencana ini. Rencana. Iya. Oh ya ini ya. Mungkin kalian mau mudik tahun ini silakan coba Santoso yang Eka. Iya, betul ya. Tapi tebel banget ya. Ya, sebenarnya mau suwi dulu nih ya.
Sopirnya ramah banget karena kursinya baru, penumpang auto rame pokoknya. Ini harus tak promosiin nih. Tak kira awalnya tuh biasa-biasa aja, ternyata ada perubahan ternyata nih. Nah, ini paket tadi. Ini nyaman banget sih. Nyaman. Mas, ya, tak kuat dulu ya. Iya, enggak apa-apa, santai. Mas. Kalau yang ini 3 yang 4 jalan. Ini ada penumpang nih, udah rame nih. Santoso. Dulu cuma 1-2 sekarang. Nah, ini ya, tebel banget nih. Nanti bertahap lah maksimal. Oke, kita turun dari bis. Waktunya mulai. Untuk keberangkatan Santoso ini sekitar jam 6, harga tiketnya Rp220 sudah termasuk makan. Tadi seatnya sudah mengalami perubahan nih, benar-benar tebal asli. Ini saya nggak buat-buat nih kalau saya ngomong. Tumben loh, ini Santoso sudah mulai ada perubahan tentang armada yang ini nih. Dari kemarin nih 40 seat jadi 32 seat ya. Ya oke okay guys. Cukup sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Semoga besok ada bis yang menarik. See you next time, bye-bye.